gede banget. Sumpah ini gede banget, lihat ya. Ini kantong belanja. Tangan ya, tangan tuh. Ya, sebelum videonya dimulai, jadi kalau kalian mau cari Line Store ini di Myeongdong, caranya adalah kalian cari exit 6, lalu keluar, langsung lurus aja, di sebelah kiri kalian ada Innisfree, belok langsung. Jadi kayak ada perempatan gitu, belok kiri, lurus dikit langsung kelihatan deh tuh. Ada boneka brown yang gede banget, udah pasti kalian tahu ini Line Store di Myeongdong. Ya, let's go. Annyeonghaseyo Gowachingo, balik lagi di Copa Max TV. Kali ini Opa udah ada di dalam Line Store. Sih, ini kita yang di Myeongdong ya. Jadi kita bakal melihat isi dari BT21 di Myeongdong. Let's go. Ya, ini dia tangganya. Tangganya udah disambut sama Choki RJ. Wow, BT21 si Tata Jimmy. Nah, udah ada lagu Bangtan. Ya, ini dia kafenya. Bukan kafe ya, tapi gimana? BT21 Hero Fanman. Lihat deh harganya. Harganya 27 ribu won. Sekitar 350 ribuan. Nah, ini jaket-jaket. Oh. Ini tas. Kita muterin semuanya ya. Lihat deh. Gila. Ini keyring 11 ribuan. Lagunya. Ini bando yang terkenal banget nih. 11 ribuan. Kalian mau enggak? Kalian mau? Serius mau? Ya, ini harga bandonya 7 ribu. Lilika. Oh, ini bantalnya. Ini Tata RJ. Lilika. Ada Minion juga ya di sini. Tuh. Lagunya Twice lagi. Jadi ini yang limited banget nih. Koki Last Doll. Gede banget. Sumpah ini gede banget, lihat ya. Ini kantong belanja. Tangan ya, tangan tuh. Cuma segini. Sumpah ini gede banget. Alika. Ini slip mask. Logex. Oh, ini buat tas. Ya, itu dia. Udah guys, jadi kayaknya cuma segini doang. Gimana? Kalian sudah puas melihat Line Store di BT21? Nih, beli langsung begini nih. Tuh. Koya, Tata, Shoki, Mang. Lihat deh, ini keren banget. Wow. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Kalian udah lihat BT21 di Myeongdong kayak gini. Dan karena lagi ada tema Halloween, ada juga yang temanya begini. Tuh, Halloween version. Jangan lupa di-share juga ke teman kalian. Buat yang belum tahu Line Store BT21 di Myeongdong kayak gimana, kayak gini.
dalamnya. Dan juga jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, Gopa Cinggu Sarangyo, bye-bye. Mic drop.